Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans hijab lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Angga Ajok dan si cantik Haiko van der Vecken tentunya. Nah, di episode kali ini ada kabar terbaru yang mendatangnya dari si cantik Haiko van der Vecken dan si babang tampan Rangga Ajok. Ternyata ini yang sebenarnya terjadi dengan Haiko van der Vecken dan Rangga Ajok ya guys. Nah, tentu kalian semua penasaran kan dengan pembahasan Mimin kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Hi Job Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Hi Job dimanapun kalian berada? Senang sekali Mimin bisa hadir menemani kalian, yang mana di sini ada kabar terbaru tentang Rangga Ajok dan si cantik Haiko van der Vecken tentunya. Nah, di sini sama-sama memberikan cidukan-cidukan, yang mana kita semua sudah tahu ya kalau Rangga Ajok dan Haiko van der Vecken ini sudah berpisah sangat lama sekali. Dan kali ini kabar mengejutkan datang dari mereka berdua, yang mana mereka sudah saling memberi kabar ya tentang mereka atau kehidupan atau keseharian mereka. Dan dengan malu-malu juga ya, kita terciduk bareng ya Haiko van der Vecken dan Rangga Ajok saling memberi kabar nih guys. Terlihat muka merahnya Haiko van der Vecken dan juga si babang tampan Rangga Ajok sepertinya di sini sedang memberikan cidukan terbarunya ya buat Haiko van der Vecken, karena di sini terlihat Haiko Rangga Ajok sedang termenung ya melihat dari postingannya. Nah, apakah sebenarnya yang terjadi dengan Rangga Ajok? Apakah Rangga Ajok sedang galau atau sedang ada yang dipikirkan ya guys? Nah, tentu ini membuat pertanyaan bagi kita semua para fans Hi Job tentunya ya, yang mana seperti yang kita ketahui antara Rangga Ajok dan Haiko van der Vecken kan sekarang sedang saling diam-diaman, walaupun kita tidak tahu ya di sosial media mereka ya, kita tidak tahu apakah mereka juga diam-diaman atau tidak. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya ya guys, yang mana kita semua kan selalu mendoakan Haiko van der Vecken maupun Rangga Ajok ya, supaya mereka ini ya selalu bersama gitu ya sahabat. Apalagi semenjak mereka ini berpisah dari konsep mereka, tentunya ini adalah salah satu keinginan para fans Hi Job untuk menyatukan kembali mereka, atau mungkin ada yang bisa memberikan usul atau solusi apa yang harus kita lakukan untuk menjodohkan mereka kembali seperti yang dulu kita lakukan semenjak mereka di sinetron Samudra Cinta. Apakah ada usul kalian? Kalau memang ada usul, nanti ya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita harus mendukung Rangga Ajok dan Haiko van der Vecken dan kawal sampai halal ya. Apalagi seperti yang kita ketahui kan ya sahabat, antara Haiko van der Vecken dan Rangga Ajok ini punya banyak kesamaan, baik dari cara berpakaian, tingkah laku mereka atau gaya-gaya keseharian mereka, banyak kesamaannya. Jadi kita sebagai fans Hi Job selalu mendoakan yang terbaik ya buat mereka berdua. Apalagi mereka kan sebentar lagi akan satu project bareng lagi, walaupun itu
ya selalu di tempat yang terpisah, walaupun proyek yang sama, tapi kita doakan saja mudah-mudahan mereka akan segera bersatu kembali. Nah, sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.